Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Ainis Gallery. Berhubung karena harga minyak masih mahal, jadi kali ini saya akan membuat donat kukus. Donat kukusnya sangat empuk, lembut. Teman-teman bisa lihat tekstur bagian dalamnya seperti ini. Nah, dari videonya udah kelihatan sangat empuk banget kan? Donat kukus lembut ini termasuk donat ekonomis karena di sini saya tidak pakai telur. Tapi walaupun tanpa telur, teman-teman bisa lihat hasilnya tetap sangat empuk dan lembut. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Berikut resepnya, bisa dicatat atau di screenshot. Adapun cara membuatnya, pertama-tama siapkan air 150 ml, kemudian tambahkan 70 gram gula pasir. Airnya saya pakai air suhu ruang. Lalu tambahkan 1 sendok teh penuh ragi instan atau setara dengan 4 gram. Aduk hingga gulanya larut. Kemudian ini kita sisihkan dulu, lalu siapkan wadah untuk mencampur. Kemudian masukkan 300 gram terigu protein rendah. Tambahkan 15 gram tepung tapioka, 1 sendok teh baking powder. Aduk asal tercampur saja. Kemudian lubangi bagian tengahnya dan masukkan campuran raginya. Saya langsung tuang ke bagian tengahnya. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Di sini saya aduk menggunakan spatula, tapi kalau mau lebih nyaman boleh diaduk menggunakan tangan. Kemudian tambahkan 20 gram margarin. Saya aduk lagi hingga margarinnya tercampur dengan adonan. Saya aduk asal tercampur saja, tidak usah sampai tercampur rata. Setelah sudah tercampur, selanjutnya adonannya saya akan mixer. Saya mixer dengan kecepatan tinggi selama kira-kira 10 menit atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing. Jika tidak punya mixer, adonannya boleh diulen dengan tangan, tapi pastikan adonannya kita ulen hingga kalis elastis. Begitu juga kalau kita mixer adonannya, kita tidak usah terlalu berpatokan waktu. Biasanya jika kecepatan mixer semakin cepat, maka adonan akan semakin cepat kalis juga. Adapun ciri-ciri adonan yang kalis, yaitu teksturnya jadi lembut dan kelihatan agak mulus. Dan jika kita lebarkan atau kita tipiskan seperti ini, adonannya tidak mudah sobek. Selanjutnya adonannya saya bulatkan seperti ini. Kemudian saya kembalikan ke wadahnya. Lalu kita tutup dan diamkan selama 15 menit. Setelah adonannya kita sudah istirahatkan selama 15 menit, adonannya agak sedikit mengembang seperti ini. Adonannya saya pindahkan ke alas kerja. Kemudian saya pipihkan dan saya keluarkan udara yang terikut di adonan. Bagi adonannya sesuai selera, di sini saya bagi dengan berat masing-masing 50 gram. Adapun ukuran donatnya sesuaikan selera, jika mau hasilnya banyak, boleh berat doknya itu masing-masing 30 atau 40 gram. Nah, ini udah selesai semua saya bagi, berat doknya itu 50 gram, hasilnya 11. Saya ambil yang paling pertama. Yang paling pertama saya potong, kemudian saya bulatkan seperti ini. Pastikan bagian permukaannya mulus. Kemudian kita rapikan bagian bawahnya dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Kemudian saya taruh donatnya di aluminium foil seperti ini. Jika teman-teman tidak punya seperti ini, boleh pakai alasnya itu boleh pakai kertas atau boleh pakai daun.
Nah, ini sudah selesai semua saya bulatkan. Saya tutup dan saya istirahatkan selama 10 menit. Setelah kita istirahatkan selama 10 menit, adonannya agak sedikit mengembang seperti ini. Selanjutnya, donatnya saya akan lubangi. Di sini saya lubangin menggunakan jari, saya tusuk bagian tengahnya. Adapun lebih detailnya bisa lihat di video caranya saya melubangin donatnya. Setelah donatnya sudah kita lubangin, saya simpan kembali ke aluminium foil atau ke alasnya. Lakukan hal yang sama hingga semua donat selesai kita lubangin. Jika donatnya sudah selesai dilubangin, kita tutup kembali dan kita diamkan selama 45 hingga 50 menit atau hingga dia mengembang 2 kali lipat. Terkadang waktu bervariasi ya, jika suhunya panas maka donatnya akan cepat mengembang. Kalau mau ngantri kukus, kita kukus duluan yang kita lubangin pertama tadi. Nah, di sini saya sudah siapkan panci kukusan. Dan air kukusannya sudah mendidih, langsung saya tata donatnya ke dalam panci kukusan. Kukus donatnya menggunakan api sedang selama 15 menit. Agar donatnya tidak overproofing, jadi saya langsung kukus sekaligus bersamaan semua. Jadi jika donatnya antri dikukus, usahakan donat yang paling pertama dilubangin itu yang kita kukus duluan. Jika sudah 15 menit, matikan apinya dulu, kemudian perlahan kita buka tutup pancinya. Nah, teman-teman bisa lihat donat kukusnya sangat cantik banget kan? Dan yang satunya saya akan buka juga tutupnya. Ini juga wow, benar-benar mengembang 2 kali lipat, montok dan lembut. Nah, hasil donat kukusnya seperti ini, kelihatan sangat cantik banget kan? Donat kukusnya kita biarkan dulu hingga dingin. Setelah sudah dingin baru kita lepaskan dari alasnya. Donat kukus ini tak kalah enaknya dengan donat yang digoreng. Malahan menurut saya ini lebih sehat karena donatnya tidak mengandung minyak. Nah, ini donatnya sudah dingin, perlahan-lahan saya lepaskan dari alasnya. Seperti ini tekstur bagian atasnya dan tekstur bagian bawahnya seperti ini. Donatnya tidak mudah kempes walau kita sudah pencet, dia kembali ke seperti semula. Kemudian donatnya kita kasih topping sesuai selera. Nah, di sini donatnya sebagian saya kasih topping glaze, sebagian juga saya kasih topping ceres. Jadi, adapun cara menghias donat kukus ini sama seperti menghias donat yang digoreng. Nah, gimana cara membuat donat kukus yang empuk dan lembut? Sangat mudah banget kan? Insya Allah teman-teman bisa juga membuat donat seperti ini, asalkan pastikan adonannya itu kita ulen atau kita mixer hingga kalis elastis. Adonan yang kalis elastis adalah kunci utama keberhasilan membuat donat yang empuk dan lembut. Pada umumnya, resep donat itu hampir semuanya sama, cuma terkadang kita gagal membuat donat itu karena prosesnya yang salah. Terkadang juga bahan yang kita pakai sudah tidak bagus lagi, terutama raginya. Jadi pastikan jika membuat donat itu harus memastikan raginya juga masih aktif atau masih bagus. Nah, itu tadi cara membuat donat kukus yang empuk dan lembut beserta tips-tips agar sukses membuatnya. Cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan? Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Jika suka resepnya, silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya. Sekian dulu video dari saya, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.